Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ustaz Mi. Pada kali ini Ustaz Mi Temenggung bersama dengan Budak Temenggung akan membawa anda menyaksikan satu filem pendek yang baru yang bertajuk Zikir. Nak tengok apa dia? Nak tengok apa ada dalamnya? Jom kita tonton. Hari ini kita akan bersalawat ke atas Ayah Pin sebanyak 1000 kali. Boleh? Boleh! Ayah Pin, 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 apa benda terima? Okay. Ini jalan susah ni. Wah, tu berani sentuh wah punya king lah. Ah, benda kau buat tadi, duk ayapin, ayapin benda tadi. Ha? Aku kenal kamu, kamu dulu baik tadi. Ha, baik kau minsap kau tadi. Topek lah. Kau? Tenang Adi. Hei budak, kau join aku lah senang daripada gegut ajaran sesat dia ni. Apa kau dapat? Oh my omoh, sindir. Nani? Omae wa mou sindeiru. Syamil! Tenang, Syamil. Tapi Nas, biar aku selesaikan benda ni. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar! Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Ya Allah, Tuhanku, kau hapuskanlah makhluk jahil ini, Allah. Allahu Akbar. Kau mau okey tak? Okey. Zikir yang sebenarnya macam ni. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Okey, dah lah. Jom kita balik. Macam mana tadi? Filem pendek daripada Budak Temenggung mesti best kan? Pada kali ini Budak Temenggung membawakan satu tajuk berkaitan dengan zikir. Memang dalam Islam ada zikir. Zikir yang Allah Taala sebut dalam Quran, Allah Taala mengatakan allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, iaitu orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikir kepada Allah. Tenang dan tenteram hati mereka bizikrillah, dengan berzikir kepada Allah. Di situ kita nampaklah kan, dalam Islam ada zikir. Kemudian Allah menguatkan lagi, Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala mengatakan sambungan ayat ini, ala bizikrillah tatma'innul qulub, kata Allah. Ketahuilah, dengan zikrullah itu tenang dan tenteramlah hati-hati manusia. Allahu Akbar. Memang dengan zikir hati kita akan menjadi tenang. Tapi zikir yang betul lah, bukan macam zikir tadi ayah pin, ayah pin, tu dah sesat. Sebab dalam Islam boleh rujuk juga dalam buku teks tingkatan 3 KSSM muka surat 29. Di situ ada amalan zikir yang maksur, zikir yang betul daripada Nabi Muhammad SAW. Disenaraikan di situ, antaranya ada zikir Bismillahirrahmanirrahim, dia ada tahlil la ilaha illallah, dia ada subhanallah, tasbih, dia ada tahmid alhamdulillah, dia ada takbir Allahu Akbar. Kan kita selalu zikir tu kan? Kan kalau kadang-kadang ustaz dekat sekolah selalu zikir, ajar zikir tu, dikabungkan sekali.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Rasa tenang kan dengan alunan zikir macam tu? Kita rasa tenang. Memang betul Allah Taala menjanjikan ala bi zikrillah, ketahuilah dengan zikrullah itu tenang dan tenteram hati manusia. Allahu akbar. Jadi selain daripada itu, kalau tengok lagi dalam buku teks tersebut, ada lafaz hawqalah, la haula wala quwata illa billah, kan? Sampai ada orang nasyidkan la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Ada yang sambung kan, billahil aliyil azim, kan? Tak apa, tak ada masalah. Okey, antaranya itu ada bismillahimasyaallah la quwata illa billah. Itu pun ada. Jadi boleh rujuk yang penting maksur daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun zikir tersebut tidak ada unsur-unsur kesyirikan. Itu penting. Jadi sekadar itu dulu tentang zikir kepada Allah. Sebagai info buat anda yang menyaksikan filem pendek daripada Budak Temenggung, jumpa lagi dengan sesuatu yang baru selepas ini, dengan tajuk yang baru, dan tunggu PDPC bersama Ustaz Mi Temenggung dengan tajuk Zikir Penenang Hati. Jumpa lagi. Assalamualaikum.